There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. Whoa. How I wish that you were here to give me everything I want. But I know that life's unfair and we can't always have it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kami, yaitu Bismania Pemalang. Nah, kali ini saya sudah berada di Terminal Pemalang dan berkesempatan untuk mereview bus Citra Selasih Pariwisata asal Bekasi dengan julukan King Krit. Nah, bagaimana videonya? Untuk itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nah, ini dia tampak depan dan samping bus Citra Selasih dengan julukan King Krit. Bus ini tadinya berbodi Marco Polo dari karoseri Adiputro, namun sudah dirombak depan belakang menjadi jet bus 2 non HD dari custom body repair ya. Nah, ini dia tampak depan dan sampingnya. Nah, ini dia tampak dari bus Citra Selasih dengan julukan King Street ini. Tampak bodinya luas, bisa untuk menaruh barang bawaan dari penumpang itu sendiri. Nah, ini mantap, ini tampak bagasinya luas. Nah, ini tampak belakang dan sini dari bus Citra Selasih dengan julukan King Street ini. Nah, ini dia tampak belakangnya sudah mulus banget, ini mungkin baru dirombak ya ini. Soalnya ini catnya masih mulus banget ya, dan semakin ganteng juga unit ini ya, mantap ini. Nah, mari kita lihat interiornya, karena tadi kita sudah minta izin dengan kru bisnya. Nah, kali ini saya sudah berada di dalam interior dari kabin supirnya. Nah, ini dia tampak dashboard dari bus Citra Selasih dan julukan King Street. Nah, ini dia bus ini bermesin Mercedes-Benz OH1521 atau cooler ya, namun belum dilengkapi dengan air suspension. Nah, ini tampak dashboardnya juga masih mulus nih, mantap nih. Nah, ini dia interior dari bus Citra Selasih dengan julukan King Street, konfigurasi seat 32 dengan total 59 seat. Non segalanya ya, tidak ada bantal, selimut, leg rest maupun toilet ya. Namun saya ini kurang paham nih seatnya buatan dari mana, kalau ada yang tahu komen aja di bawah ya. Nah, ini interior dari bus Citra Selasih dengan julukan King Street. Ini dalam bisnya juga bersih banget nih, mantap jos. Nah, mari kita coba duduk di salah satu seatnya. Nah, ini dia tampak legroom dari bus Citra Selasih dengan julukan King Street. Nah, ini dia ya, menurut saya agak ngepres ya ini, tapi nggak apa-apa karena hanya untuk pariwisata. Nah, ini jos ini mantap. Nah, ini yang dekat jendela bisa sandaran dengan pilar bodinya. Nah, ini dia jarak legroom dari bus Citra Selasih King Street. Nah, ini dia nampak seat yang dua ini. Nah, ini nampak seatnya, saya kurang tahu ini buatan mana ini seatnya, belum dilengkapi dengan sandaran tangan, hanya ada reclining seatnya di samping seatnya. Nah, ini seatnya juga bersih nih, mantap terus. Nah, ini tampak model lover AC-nya masih menggunakan lover AC yang lama ya ini, namun belum dilengkapi dengan port USB ya ini. Ini model AC-nya, model AC yang lama tapi masih mulus dan bagus ini model lover AC-nya. Nah, ini dia tampak bagasi penumpangnya. Ini bagasinya belum menggunakan itu, maksudnya belum tertutup, jadi tidak ada penutupnya ini. Ini tampak bagasinya luas, namun belum ada stop kontak di sini. Nah, bagi penumpang yang ingin charge HP bisa maju saja ke depan, itu di dashboard ada stop kontak untuk charger HP penumpang. Nah, di bus ini sudah dilengkapi dengan TV LED yang cukup besar ini, saya kurang tahu ini ukurannya berapa. Nah, ini ada TV LED untuk hiburan para penumpang selama perjalanan menggunakan bus ini, mantap ini jos.
Nah ini dia jarak pandang dari seat paling depan alias floor seat. Nah ini jarak pandangnya masih luas banget ya, karena bus ini masih menggunakan fungsi single glass, belum menggunakan topi alias double glass. Nah ini jarak pandangnya luas banget nih, belum ada stiker-stiker, jadi masih keren banget nih. Jembar banget, pesona kaca jembar.